Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tamu-tamu, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala mampu lagi kita mengisi masa-masa sisa-sisa usia umur kita yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita menerima nikmat daripada Allah Ta'ala dan esok Allah Ta'ala akan tanya semua nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Maka alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala izin kepada kita. Allah Ta'ala gerak ke hati kita, Allah Ta'ala gerak ke tubuh kita untuk mari hadir beramai-ramai. Mari bersama keluar ke tenaga, keluar pitih, keluar masa untuk mari dengar sepatah lidah puji-pujian kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah taala, mengimarah ke masjid-masjid Allah taala. Maka benda itu tidak lain tidak bukan merupakan nikmat ibadat di atas muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidak aku cipta ke jin ataupun manusia kecuali untuk melakukan taat kepada aku. Maka alhamdulillah hari ini kita jadi orang yang menunaikan hak kita sebagai hamba Allah Ta'ala, boleh menunaikan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala pilih pula kita. Allah Ta'ala pilih kita dari seramai-ramai manusia untuk berselawat kepada Nabi, untuk mengadakan majlis memuji Nabi berselawat beramai-ramai di atas masjid, tempat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ada orang Allah Ta'ala tak izin lidah dia untuk puji kekasih Tuhan. Sekalipun aku wi belaka kok mu harta aku wi goni aku wi, tapi mu nak puji kekasih aku tak ayuh. Mulutmu tak layak untuk memuji kekasih aku. Tetapi kita rasa tak leh lah mana. Pitih tak ada lah mana, goni tak ada lah mana, tapi Tuhan izin lidah kita hak tidak seberapa ni boleh puji kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi, Nabi kata siapa dia yang berselawat kepada hamba sekali, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa dia yang berselawat kepada Nabi, sekatanya oh Nabi Muhammad, siapa dia selawat kepada aku sekali selawat, sallallahu ala Muhammad. Sekali. Pah kita bukan sekali. Sekali katanya Nabi Muhammad, siapa dia selawat kepada hamba sekali, bukan hamba nak balas. Sebab hamba tak boleh nak balas, Allah jo balas. Berapa kali? 10 kali ganda. Maka Allah Ta'ala turunkan rahmat kasih saya dia kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Patut selawat ke Nabi, Nabi sendiri balas. Tak. Katanya Allah, kekasih aku, aku je akan bayar kamu. Supaya kita lah dengar jalan dengan orang rumah kita, tiba-tiba sehari kita puji bini kita. Puji bini kita, puji orang yang kita saya, bukan puji kita pun. Kita pun tanya dia, dia mau makan nasi ke? Suruh nak belanja dia mau. Eh, patut dia sendirilah belanja makan dok. Eh, hamba rasa tahu. Dia mau puji bini hamba tahu rasa naik seh nak belanja dia mau. Suruh lapar ke? Tiba-tiba selalu. Sebab apa? Puji kekasih. Kita jangan rasa majlis kita hari ni, malam ni akan jadi saksi seming, batu, kayu, semua makhluk-makhluk Tuhan akan jadi saksi apa yang kita buat malam ni. Kalau kita ikhlas molek comel ni ya, oh tak ada lah akhirat kita boleh tengok setara mana Tuhan akan sediakan balasannya. Maka puji kekasih Tuhan, katanya Allah aku akan balas 10 rahmat kasih saya. Maka tepat yang diturunkan rahmat Allah Ta'ala, orang yang terkena rahmat Tuhan
tepat hok selawat Nabi, masanya jadi berkat. Maka zame-zame menyakit, zame-zame wabok, zame-zame susuh, zame-zame ka'ak, orang tua panggil ni, pitih, payuh, gapo, maka benda ni ujian. Tuhan yang boleh buat. Maka kita minta dengan Tuhan dengan berkat majlis lawak. Tuhan akak semua menyakit, semua bala, semua susuh, semua sepik, semua susuh ni, Tuhan ganti dengan lapar. Tuhan ganti dengan murah rezeki, Tuhan ganti dengan suami-suami jadi penyayang bertanggungjawab, isteri-isteri jadi hormat dan taat, anak-anak soleh-solehah, orang kampung jauh-jauh belaka. Mudah-mudahan benda itu semakin menarik rahmat Allah Taala kepada kita. Maka kita dunia dan akhirat nak ke rahmat Tuhan, nak ke kasih saya Tuhan. Maka Tuhan nak tunjuk kasih saya dia ni, Tuhan buat satu makhluk, satu batang tubuh ni tanda rahmat ambo. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu ya Muhammad kecuali sebagai tanda kasih saya aku kepada seluruh alam. Maka Muhammad itu rahmat. Orang kata masuk syurga dengan rahmat. Yo, dengan rahmat ni ni. Rahmat mana? Muhammad lah. Kalau tak ada Muhammad, kita duk nyupik, duk makan bewok, kau tak tahu. Sungguh hamba royak. Masjid ni tak ada. Neh, orang kenal Tuhan sembahyang bai, puasa, zakat tak ada. Tetapi apa masjid ni ada? Tuhan. Dia mari. Kalau tak ada tak tahu, kita tunggu masa yang nak kena bakar oleh neraka Tuhan. Tetapi rahmat kasih saya Tuhan neh, maka terjadinya kalimah Muhammad. Neh. Maka kita berharap majlis yang kita buat pada malam ni, kita wak mari goni, wak mari puduk, wak mari gapo, orang jamin dulu masuk dalam majlis lawak yo bawa belako. Bak apo? Majlis turun rahmat. Yo wak mari belako, kereta nyo wak mari biar kena habis bagai-bagai rumah dia. Nomo, tak boleh wak mari nomo ke pakai wak mari parking kereta dalam motor, dalam masjid tak boleh nah. Tetapi orang jamin dulu bawa pitih, bawa sekeling. Al-Imam As-Suyuti sebut dalam satu kitab, dia kata orang zaman dulu bawa piti mari mari majlis maulid. Buat apa dia? Biar jatuh rahmat dari piti tu, maka piti ni dia bubuh dalam. Kalau kita agak kalau jual bubuh dalam tempat piti kita, buat ibu duit. Turun rahmat piti, hok dapat rahmat. Piti hok dalam majlis ilmu, majlis selawat kepada Nabi. Neh. Dan Nabi majlis-majlis lagu ni kita tengok semakin kurang buat masa sekarang dan susah nak buat, payah. Tetapi Tuhan izin juga kita dalam susah, dalam payuh. Alhamdulillah. Maka kita tidak ada kuasa kecuali Tuhan atur belako-lako. Bererti Tuhan nak muliakan kita tu. Tuhan tak sihina kita. Maka orang yang tak si selawat, orang yang marah, orang selawat, geng-geng Wahabi, kau berapa? Oh, orang tu orang yang Allah Ta'ala tak izin dia sebut nama nak kekasih dia. Nak marah benar tu kalau kita tak sebut nama. Nih. Menjalin nama orang rumah kita. Demo tak usah sebut nama dia. Tak layuk mulut demo. Kalau kita lagu tu lah. Tetapi duk terasa dia tu hebat semacam. Duk rasa dia rapat dengan Tuhan. Allah, orang tak diizin sebut nama Muhammad. Orang tak diizin selawat kepada Nabi Muhammad. Orang tak izin saya kepada Nabi Muhammad. Orang gapo dia terikat lagu tu. Sekalipun dia ada pitih, dia doktor, dia PhD. Orang yang tidak diizin, tak ada perasaan dengan Muhammad. Lepas kita orang kampung biasa pun ada perasaan dengan Nabi Muhammad. Batu kayu ada perasaan dengan Nabi Muhammad. Kalau baca dari hadis bertambung-tambung. Bewok wi salih ke Nabi. Pokok kayu salih ke Nabi. Nih, batu-batu wi salih ke Nabi. Oh, banyak benda. Kita yang ada hati perasaan mukallah. Ada akal tiba-tiba tak sih saya ke Nabi. Tak sih buat majlis nak zahir ke kita saya ke Nabi. Ni majlis ni kita nak tunjuk kita saya ke Nabi ni. Nah, moga benda saya ni benda duk dalam hati. Supaya kita saya ke orang rumah kita. Nah, nikah cukup setahun wak senyap lagu tu. Katanya bini dia habis saya, kau duk saya habis saya. Eh hari ni berseri kita ni kata tak ada nak beli gelai-gelai mah ke sekut-sekut Apollo, tak apa dah. Eh, tak apalah, hok penting habis saya. Ai, nah. Kita kalau menikah, tak ada siapa setahun, beli dah hadiah. Sebab apa? Sempena anniversary. Oh, saya tahu abis saya ke saya. Tak nak tunjuk. Kerana saya ni benda dalam perut bedah kita.
maka tunjuk ke aku Muhammad. Siapa dia akan balas? Allah ingat. Nah, Muhammad tak ada apa-apa, tetapi kekasih dia akan balas. Tengok kita selawat kepada Nabi dan Nabi kata siapa dia beri salam kepada Nabi. Kita dah assalamu alaik. Duk beri salam ke Nabi, katanya Nabi Allah Taala akan kembali ke ruh aku dan aku akan jawab salam. Siapa dia sebut assalam saat ni dalam majlis saat ni, nama kita akan disebut. Ada satu kumpulan malaikat khuh Allah Taala buat untuk kutip salam-salam orang seluruh dunia siapa Nabi. Dia akan mari royak ni ya Rasulullah, orang kapung pula perhentian ni, oh hari ni ramai wi salam kok mu. Dia bukan royak lagu tu, dia royak sore-sore nama. Nama fulan bin sekian, oh dia wi salam kepada kamu. Maka Nabi Muhammad akan jawab direct. Jawab direct. Pas lagu mana kalau kena 1000 orang nak jawab lagu mana? Kejoel Tuhan. Neh, tak usah duk fikir sebab Nabi kata hamba jawab sendiri. Bukan kata kepada dia, hamba jawab waalaikumussalam. Neh, maka orang antara cara nak buat kebajikan kepada mak ayah, kita kalau mak ayah kita tak ada, kita nak buat baik kepada dia, banyak selawat wi salam kepada Nabi. Sebab apa? Sebab nama pok kita akan disebut depan Nabi. Pok kita kaki lipat juga. Mungkin rajin pun. Tetapi sebab kita wi salam ke Nabi, Tuhan akan sebut nama sepulan bin fulan. Wei nama ayah kita Nabi Muhammad kenal juga. Bapa tujuan nak berkenalan dengan Muhammadnya? Tujuan dia akhirat. Bapa? Tak ada lah. Orang yang boleh tolong kita. Nama? Semua orang dia berlaku. La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawabah. Maka pada hari kiamat, la yatakallam. Senyak tupah. Orang tok guru, orang aling, wali kutub, nabi-nabi hok biso-biso ada pengaruh, ada gapo, senyak tak kecek. Gi jumpa tak boleh ngejah. Ambo nak ngejah lagu mana? Ambo pun tak lepas. Semua nabi-nabi pakai nafsi-nafsi masing-masing. Pas apa dia boleh kecek? La yatakum illa kecuali seorang lelaki yang telah diizinkan oleh Allah Taala, maka dia akan berkecek dengan satu percakapan yang sangat hebat. Siapa dia? Muhammad. Sore yang benar kecek pada hari itu. Orang lain yang biso-biso kata dia sayak labuh, sayak sikap. Senyak tak kata bergapa eh. Nih, wali kutub, wali gapa. Tak berani kecek. Tapi Nabi Muhammad berani kecek. Gapa dia? Apabila semua Nabi-Nabi kata nafsi-nafsi, maka pergi jumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata, analaha. Tak apa, ambil ngejah. Tengok. Nabi dia. Orang hok lawe dia, orang tak dengar kata dia, orang dok kata jangan dok selawat ke dia, jangan dok puji ke dia. Dok, ya laye semata. Maka Nabi Muhammad akan sujud di aras. Kerana pada masa tu Kaabah tak ada, alik-alik jatuh tak tahu dah. Kiblat kata mana tak ada dah. Maka sebagai tempat nak sujud kepada Allah Taala, maka sujud di aras. Bukan tu hedo dok atas arah ni. Oh, tu hedo atas arah tu ajaran sesat lagu tu. Hok Wahabi dok bawa ni. Oh, maka sebagai kiblat pada masa tu, maka sujudlah Allah Nabi Muhammad di arah. Maka Allah Ta'ala ilha kepada Nabi Muhammad satu pujian, satu kata-kata yang manusia tak boleh tuturkan. Tak tahu begitu indah, sangat indah. Maka nak Allah Ta'ala pun kata, ya Muhammad, nak gapo dia ni, orang lain duduk gege kepamu, mari duduk sujud lagu ni. Maka Allah Nabi Muhammad kata, ambo ada hajat. Maka katanya Allah Ta'ala, irfa' ra'sat wasal tu'ta wasfa' tusyafa'. Ya Muhammad, irfa' ra'sat akak palamu wasal tu'ta, meminta gapo aku pergi belaka wasfa' tusyafa'. Nak kita ulang siapa dia? Okay. Siapa dia boleh berkata ini? Siapa dia boleh leseng besar setara ni? Seorang lelaki saja. Sebab tu kita nak rapat dengan Muhammad tu. Lo ni rapat dengan orang lain bila tentu lipat kita tak tahu. Kita agak ke dia, melipat terak. Oh, kalau awak naik Muhammad, puas hati. Majlis-majlis lagu ni, kita boleh tengok akhirat puas hati. Tetapi ada majlis kita berkumpul, awak naik orang lain yang lipat kita pula. Lipat atas tekuk kita ni. Kena atas tekuk pula. Kalau lipat bahu tak apa. Yang lipat atas tekuk dah pula ni. Maka kita nak naik Muhammad, orang yang tidak mengecewakan kita, orang yang tak menipu kita,
bahkan dia sore-sorenya boleh tolong kita. Tuhan kata gapo kepada Nabi Muhammad, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya Muhammad, Tuhanmu akan beri siapa mu redha. Mu nak setara mana? Ha, mu nak cemok mana? Eh, lesen besar cemok mana? Neh, siapa dia boleh lesen tu? Eh? Orang hebat kita ke? Tak. Orang hak pengaruh kita? Tak. Orang ada harta? Tak. Seorang lelaki ni saja. Waktu kita nak rapat dengan Muhammad. Maka kata Nabi Muhammad, orang yang nak rapat dengan aku, banyak berselawat kepada aku. Orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Pas banyak mana kita selawat aku? Katanya ulama, apabila Allah Ta'ala, Nabi Muhammad kata, orang yang banyak berselawat, maka ulama kata, paling kurang 300 kali sehari. Bagi orang biasa, orang awal. Bagi orang mengaji sikit gak tok imam ko, neh AJK masjid 1000 kali sehari. Baru dipanggil banyak. Kalau main 3 kali, 10 kali rasul, ai ama berkali sebelum Nabi, tak sedok buang. 10 kali ni 14 juta kilometer dengan Nabi. Kalau honok depek ni 14 juta baru ya Allah. Maka sahabat-sahabat apabila dengar Rasulullah kata nak duduk dekat aku dengan selawat, maka ia tak cara ibadat lain kecuali banyak berselawat kerana Nabi kata nak dekat dengan Allah. Kerana apa? Kerana ibadat sembahyang kita nak dekat dengan Nabi. Belum tentu. Ikhlas kita tak tahu. Tahajud kita belum tentu. Sedekah kita belum tentu nak sama dengan sedekah Nabi. Nak duduk dengan Nabi atas nama sedekah, tak sedok buat, takut tak ikhlas. Sembahyang kita belum tentu. Maka Nabi Muhammad kata, selawat mu boleh duduk dekat dengan aku. Allahu akbar. Peluang tu. Peluang benda sikit sangat ya, toho sangat ya. Sallallahu ala Muhammad. Boleh duduk dekat. Tapi kena banyaklah kalau 4 kali tak ada. Tak ada, tak ada. Tak nampak, tak tahu. Neh, balik sana dunia million manusia tak tahu berapa. Start daripada Nabi Adam sampai orang habis manusia ni nak duduk dekat payah. Neh, jadi kita berharap dengan kekurangan semua kita ada. Kurang amal, kurang ikhlas, kurang bersungguh deh. Tetapi kita bawa so perasaan pada hari ini. Semua orang duduk dalam majlis hari ini, semua saya ke Nabi berlaku. Maka kita jaga dengan saya kita. Moga Tuhan Nabi Muhammad kata nak duduk dengan aku. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan berada dengan orang yang ia saya. Maka kita berharap saya kita, kita jaga hak itulah. Hak ibadat kita, tahajud kita rasa lipat juga begitu ni. Jadi Nabi kata nak duduk dengan saya. Maka kita berharap majlis lagu ni semakin ramai, semakin banyak supaya timbul perasaan saya kepada Nabi deh. Jadi alhamdulillah majlis pada pagi ni malam ni yang dianjurkan oleh masjid ni mudah-mudahan akan menimbulkan semangat saya kepada Nabi. Bagi kita orang muda, kita sebagai suami, isteri, anak-anak, cucu-cucu kita, mudah-mudahan dulu kita tak apa duk biasa dengar orang baca goni ni. Lah ni semakin kurang majlis-majlis lagu ni. Majlis membesarkan makhluk ada. Majlis membesarkan individu ada. Majlis membesarkan kumpulan ada. Tetapi majlis membesarkan Muhammad jari ada. Oh, Allah Ta'ala pilih pada malam ni. Tertakdir, tertulis dah di rumah pun. Masjid ni pilih hai malam ni. Maka orang yang berada dalam masjid ni juga pilih hai Allah Ta'ala. Kita mudah, kita berdoa supaya apabila Tuhan memilih kita, memuliakan kita, boleh sebut nama Nabi Muhammad, boleh puji Muhammad. Mudah-mudahan Tuhan muliakan juga kita di akhirat dengan boleh duduk dengan Nabi Muhammad. Kita minta dengan Allah Ta'ala mudah-mudahan mermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Ampunkan dosa kita. Bahagia dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.